Guys, kali ini video lama banget, video udah tahun kemarin, Agustus kalau nggak salah. Ya udah hampir setahun. Oke, ini video di file aku daripada aku buang kan. Ya udah, mendingan aku bikin videonya aja gitu kan. Ya, walaupun udah lama juga dan mohon dimaklumi kalau misalnya ada salah kata atau emang salah penyebutan salah komponen. Karena ya itu juga aku juga masih belum terlalu paham. Mungkin sekarang lebih baik bisa paham sedikit lah ya. Jadi ya, di unboxing itu kan ada beberapa yang aku gak unboxing. Contohnya kayak VGA ya. VGA itu aku gak ada karena emang belum beli. Aku juga VGA waktu itu, jadi baru ada VGA sekarang. Tapi di cinematic nanti ada VGA-nya. Jadi gak bisa tahu VGA-nya apa. Baru ingat tentang perakitannya kalian kalau misalnya ada request lumayan banyak ya, walaupun saya siapa gitu ya, tapi ya kalau misalnya ada komennya lumayan gitu ya, 5 atau lebih, aku bakal buat perakitannya. Kalau misalnya enggak ya udah nggak usah, soalnya kan udah ada ya ngerakit PC gitu, tugas kepala ya, sama-sama aja sih, nggak ada bedanya. Cuma bedanya ini lebih brand aja gitu, hanya gila komponennya lebih branded gitu, beda sama yang itu, beda gitu, lebih branded aja gitu. Ya udah, ini tuh video lama yang aku udah buat waktu itu sama abang aku, dan daripada aku buang jual lebar dan sebagai kenangan juga nanti, jadi aku upload dan aku bikin videonya gitu. Ya udah, itu doang. Terima kasih yang mau nonton ya. Jadi ya udah, langsung aja kita ke videonya. Yehi, guys. Aduh. Ya guys, gimana guys? Halo guys. Halo guys, welcome back to Bisa Dibawa Dawa Bawa Si Cocok 48 di My Channel lagi. Oh, my dreams come anjay. Cut. Geblur. Ya Allah. Geblur. Halo guys, welcome back to Bisa Dibawa Dawa Bawa Bawa Si Cocok 48 di My Channel lagi. Dan sekarang kita berada di segmen unboxing, ada gak sih? Gak ada kayaknya. Baru konten baru. Iya udah waktu itu yang unboxing mic. Oh, berarti ini mah konten baru lah ini. Unboxing. Oh ya, unboxing. Iya, yeah, pokoknya konten baru dong. Siap. Ya, konten unboxing. So ya. Yeah. Ya, jadi kali ini aku bakal unboxing apa ya? Dream gitu. Dream yang benar-benar lama yang pengen aku beli, dan akhirnya kesampaian juga. Alhamdulillah. Ya walaupun ya segini juga udahlah ya. Udah bisa ya, langsung aja ke unboxing-nya biar langsung nanti kita rakit juga biar enggak terlalu malam. Oke, di sini aku pakai prosesor sekalian VGA ya. Oh, itu kardus sih. Kardus sih. Ini VGA aja tuh ya. VGA itu emang prosesor itu. Nih, prosesornya guys. Nah, nanti baik kok, hati-hati. Tuh ya, prosesornya. Ini prosesornya udah sekalian sama VGA. Iya, jadi eGPU atau mungkin Integrated Graphic Processing Unit. Iya, jadi gitulah intinya ya. Ya, ini masih segel ya. Masih segel. Alhamdulillah. Masih segel. Mas, itu prosesornya apa, Mas? Oh iya lho. Jelasin dong, Mas. Jadi masalahnya itu nggak tahu. Jadi ini adalah AMD Ryzen 3 2200G. Kenapa dipilih? Karena harganya sih. yang paling utama harganya murah dan core-nya banyak, thread-nya lumayan. Daya tapinya fret. Itu dia. Etak pisan. Oke, langsung kita buka. Ya. Hati-hati. Prosesornya bisa kena. Bisa aja, ya kan? Jangan sobekin itu segelnya, Pak. Garansi itu apa? Wah, mas. Garansi, mas. Jadi panas ya? Udah panas kali, tapi panas. Biasa aja. Oke, langsung aja keluarin. Kelihatan ya, sih? Kelihatan AMD. Kan ada bukunya di situ. Bukan buku, sebenarnya kertas ya. Udahlah. Kalau nggak salah ini tuh dapat game kalau nggak salah. Jadi kalau beli prosesor Ryzen ini dapat game. Nah, bukan.
kalau nggak salah sih dapat game-nya apa tuh? Oh, itu stiker ya? Prosesornya. Oke. Okay. Ini prosesornya. Terang. Nah, Ryzen. Nah, udah. Iya. Udah Ryzen, Ryzen. Oke, oke, oke. Nama ini ada stikernya di atasnya tuh. Oh, ya. Iya. Oke. Okay. Oh iya, bagus banget. Ya, udahlah, mesti dibuka lagi. Tapi kalau nggak salah dapat game-nya benar ya? Enggak tahu nih. Oke, okay. Ini. Nah, di sini fan apa? Fan ya. Fan. Cooling, stock cooling. Stock cooling. Jadi cooling bawaan dan ini udah RGB kalau nggak salah. RGB. Jadi ya nah, tarap sosialnya kalau RGB gitu. Nah. Dan itu bisa dilihat di heatsinknya, coba heatsinknya puterin bawahnya, bawahnya lihat. Nah, ini nggak ada pastanya. Pastanya ada nggak? Ada nih. Ada. Serius ada pastanya? Ah sih, oh, serius. Ya, udah. Ya, berarti nggak harus pakai thermal paste lagi. Udah ya, biasanya ya. Saya taruh sampai kamu mas. Ya udah, terus nggak ada gamenya. Oh nggak ada gamenya? Ah, sudah apa? Salah, berarti. Jadi di kertas itu mungkin, coba lihat. Kesini, coba lihat. Lihat. Selanjut, apa ya? Motherboard. Oke, motherboard. Dari mana pak motherboardnya? MSI. Dari WC. Salah. Manduk Electronic Center. Salah. Oke, okay, ini motherboard MSI B450M. Oke. Okay. M itu maksudnya adalah mini ATX. Mini ATX. Harusnya males. Jadi yang bikinnya males slot bagiannya cuma ada satu gitu. Ya udah, ya langsung aja. Ya langsung buka. Mas, aja. Ini udah dibuka tadi. Oh iya. Maaf mas. Iya mas. Mas, saya. Iya. Ini dia. Lumayan. Hitam dan merah dan ada heatsinknya juga. Iya. Wow. Keren. Wow. Ada rambut. Wow. Wow. Oke. Okay. Oke. Okay. Di sini di bawahnya ada Alpha Jonathan. Alpha Jonathan. Nah, apa ini siapa tapi Alpha Jonathan. Pakai clocker dan favorit saya. Oke. Okay. Ini kaset apa? Ada aplikasi pick gitar. Ini logo. Oh, logo. Pokoknya buat saya. Saya kira ya. Pokoknya buat saya boleh. Oh, tidak boleh. Sehingga pick gitar. Kajol. Buat teman-teman pick saya ini kaset atau apa? Ada driver biasa nih. BIOS mungkin enggak tahu. Oke. Okay. Ada ini apa sih namanya? Plat. Plat. Plat buat nanti di casing. Ini ada kabel apa? Enggak tahu. Kabel apa ini? Kabel data kalau enggak salah. Oke. Okay. Oke, okay, itu dia buat motherboard. Langsung okay. Kita next aja ke power supply. Wah, berat. Yuk. Kita ini dia berat. Power supply corset. Corset. Lumayan. Lumayan. Lumayan branded lah. Iya. 450 watt. Iya. Dan 80 plus ya. Walaupun nggak bronze di biasa gitu ya, tapi setidaknya 80 plus. Oke. Dan lumayan garansinya 3 tahun. 3 abad kalau nggak salah. Nah, 3 abad enak sekali. Ya, ini ada kabelnya. Kabelnya buat ke listrik. Oke, kabel AC. AC. AC ya, mana AC pak? Ini. Ada buku manual. Important information. Oke. Ada. Nah, di sini power supply-nya. Oke, power supply. Kayak gimana? Saya belum pernah pegang power supply dalam hidup saya. Bohong. Di rumah ada power supply juga. Oh, saya belum jadul. Sebab sama garpu kan? Oke. Oke. Iya, ayo. Gimana? Iya. Kenapa kabarnya? Ayo. Iya. Keluar. Taruh di boxnya ini ada baut-bautnya. Nah, ada seri kajian itu harusnya tidak dibilang. Ada seri kajian. Iya. Tidak lengkap nih. Unboxing ya tidak lengkap. Seri kajian penting mas. Penting mas. Biar aja murah. Ya terus. Lanjut mas. Ya ini power supply-nya. Iya. Gue pertama kali aku juga megang power supply. Wah, ya, itu udah pernah pegang. Beda. Iya, sama kan power supply. Tapi hampang tuh. Oh, berarti kurang. Ya, di sini ada RAM DDR4 1x8 GB.
Nah, RAM ini merek Corsair juga. Corsair. Karena dia enggak abal-abal. Iya. Namanya Vengeance. LPX. Oke, kita buka. Sebenarnya udah dibuka sih. Ya. Cuma dimasukin aja. Ya biar. Biar unboxing. Jelas. Nah. Oke. Eh, pakai aja. Ya. Ya. Oke. Nah. Oke. Ini dia RAM-nya. Dan kalau dipegang langsung ini itu besi. Besi. Heatsink namanya. Heatsinknya besi. Besi toy. Heatsink besi, Kak. Aluminium enggak ada yang plastik gitu. Enggak guna. Terus kita ke SSD. Oh, SSD. SSD. Yang penting SSD. Hashtag yang penting SSD. Siap. Oke, langsung ke laptop. Mau SSD? Langsung buka di mana coba? Di atas. Biar enggak ngantuk kayak SSD. LSD, Pak. SSD. Iya. Biar ngantuk. LSD apaan? Apa? Apa? Semoga taro. Mas, ini kan kita unboxing. Mau perangkat komputer. Oh, iya. Ini kan bukan farmasi, Mas. Siap. Kita enggak jual obat di sini. Okay. Bukan farmasi. Oke, di sini ada bukunya. Dari ini SSD-nya dari Samsung. Oh iya, Samsung. Samsung 8660 EVO. Evolusi. EVO. Evolusi. Orang Sunda mah EVO. Iya, EVO. Ya, ini SSD-nya. Oke. Jenisnya apa tuh? Samsung. Jenisnya. Ya, mikir. Ayo apa jenisnya? Ayo SATA. Oh, SATA. Oh, jenis SATA. SATA 3 yang suka menggoda manusia kan. Itu ATA. Ini 250 GB. Walaupun isinya enggak 250 sendiri. Iya. Ini 240-an atau 250-an. Tapi ya segitu aja cukup. Nah, pakai SSD Samsung ini biar enggak abal-abal gitu. Pakai SSD-nya yang sekalian yang bagus. Sekarang next yang paling berat. Paket. Paket datang. Paket. Paket. Jadi, ya kelihatan lah ya, ini apa? Infineon Armageddon. Mau ke Talkombat. Infineon 1000. 1000 plus. Dan ini udah termasuk kipas 3 dan power supply. Power supply, garansinya 3 hari power supply-nya. Mantap, saya 3 hari. Ah, semoga aja. Dibalikin, Pak. Oke. Thank you, Micro. Oke. Ini dia. Tuh, udah ada fan-nya. Fan-nya sudah langsung terpasang ternyata. Langsung 3 sudah terpasang dan di sini ini kaca dan ini itunya ya, PSU-nya. Ini kaca atau plastik, Pak? Kenapa? Masa tetep ini? Kayak ini karbon loh. Karbon? Jangan dihidupin loh. Dan di atasnya ada dust filter. Dust filter ada di atasnya. Jangan ada magnetnya. Jadi biar nggak masuk debu. Oke, saya belum tahu. Ya, dust filter kan? Ya. Jadi ada USB. Ini tempat mic. Gak kelihatan, Pak. Ini sini aja. Iya. Ini ada USB. Tempat power. Restart ya ini. Ini ada apa ini? Tahu ini apa? Pokoknya ada mic sama buat headset. Itu mungkin untuk nyolokin kabel, ngetes gitu. Mungkin test pad. Oke, ini dia. Bawahnya. Bawahnya ada apa sih lagi nih, Pak? Di bawahnya ada sirkulasi untuk PSU juga. Wow. Ini belakangnya. Gini. Dan ini hanya ada 4 slot untuk VGA ataupun ini. Oke, udah, ini dia casing Infineon. Langsung saja dibanting untuk ngetes kaca atau bukan. Enggak. Kalau pecah kaca, ngetes build quality-nya. Ngetes. Tidak. Oke, selanjutnya adalah monitor. Monitor untuk Samsung. Monitor Samsung Curve. Ya. CF390.
24 inch. Batasnya 20 menit. Kalau dibatas. Iya, batasnya. Oke, ini salah, tapi biarin lah ya. Iya. Ini langsung unboxing, kita buat dari kesalahan. Iya. Ini set. Nah. Oh, nah, hati-hati Pak, handle with care karena itu lengkung. Biasanya lengkung rapuh. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak. Iya. Jadi langsung set. Lep. Brr. Iya. Iya, awas. Yep, ini nih. Iya, 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 iya